Image consultant dengan reputasi yang sangat hebat. Image Bapak Renaldi ini susah sekali untuk diperbaiki. Gak usah nanya gue soal ketergantungan. Gue udah pernah ngerasain semuanya. Kecuali bisa meyakinkan kepada masyarakat kalau si Rem aktor yang benar-benar serius. Pak Renaldi, saya belum bisa menerima kasus Bapak. Dan gue pengen lu ngerti bahwa kondisi kita ini gawat. Yes, you are simply just a bad business. Kamu tuh bisa gak sih gak selalu bikin saya kaget, gak selalu bikin saya marah-marah? Julia Tanjung, gue cinta sama lo. Lo gak layak buat dia. I really care about you. Kamu masih cinta gak sama laki-laki brengsek di depan kamu ini? Dia udah terlalu hancur sih, bro. Terlalu hancur sih, bro. Ini masalah utamanya. Mas, stop. Mas, belum bikin janji kan situ? Situ orang apa manusia purba sih? Ray itu orang baik, Bu. Sorry telat. Gimana? Udah deal? Oh, lu pasti yang namanya Julia Tanjung itu ya? Pak Renaldi, saya belum bisa menerima kasus Bapak. Maaf ya. Oh ya gak apa-apa. Gue juga gak butuh bantuan lu kok. Ini semua ada dia. What? Jadi Mas minta saya datang ke sini untuk ngasih tahu ini. Kalau Mas ikut pilkada. Iya. Yeah. Oh ya, yeah, by the way. Aku udah pesenin yang biasa. Mas, kita tuh baru tersangkut kasus KPK 3 tahun lalu loh, Mas. Thanks to you. Semuanya gak ngaruh sekarang. Malah sekarang aku mau dengar. Dapat kamu gimana? Menurut saya kalau pilkada itu jadi, it's like this. Silakan Bu, silakan Pak, pesenannya. Iya. Ini sih. Iya, makasih ya. Mas, menurut saya pilkada itu terlalu... Sambil makan ya. Terlalu banyak sekali variabel yang tidak bisa kita kontrol.